Ini Hobbit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Hobbit. Hobbit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi Hobbit bakal bermain game teacher simulator teman-teman, dimana kita akan berperan menjadi seorang guru. Yeh, wadah. Jadi langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini kita bisa memilih mau jadi bapak guru atau ibu guru ya kan. Cuma di sini Hobbit bakal memilih menjadi bapak guru saja. Oke. Ore, katanya senang deh dipilih Hobbit wey. Sip, langsung aja kita exit kelas. Oke, kita mulai teman-teman pelajaran pertama kita ya. Binatang yang berwarna pink. Oke, wah pada angkat tangan semua yang di depan ini, enggak tahu kayaknya enggak angkat tangan dia wey. Oke lah, kita tunjuk si bawa ayo. Bawa. Ya, bawa. Wah, cuma macam mana kau nih? Sapi apa warna pink, woi? Salah, woi. Waduh, sapi warna pink pula kau bilang ya kan? Kalau gitu si Mamat, ayo Mamat. Ah, flamingo, wis benar sekali. Flamingo itu warna pink. 100 buat Mamat ya kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua anak-anak di sini. Apa kepanjangan dari LOL ya? LOL itu permainan game mobile. Itu game woy. Kalau gitu Obi tidak tahu juga. Lala aja kita tunjuk ya kan. Oke, okay. Live on live. Kayaknya salah Lala ya. Kamu sok tahu dasar Lala kamu ya. Kalau gitu si Dandi yo. Lock out load. Ada lock-locknya. Kalau nggak salah lo tuh ketawa gitu ya. Kayaknya benar dah. Oke, okay, benar sekali. Bebet kamu ya. Waduh. Oke, okay, hari ini bapak bakal mengoreksi pekerjaan PR kalian ya kan. Oi, kamu kenapa lesu kayak gitu? Kayaknya kamu belum kerjain PR ya. Oke, okay, tak apa-apa, bapak cek dulu ya. Kita lihat dulu nih. Kucing, oke, okay, benar kucing. Hippo, woi, kayak mana ini anjing kamu bilang hippo? Kamu menghina bapak ya kamu ya. Waduh. Elephant, oke, okay, centang, bagus kamu ya. Bolehlah, dapat nilai tuntas lah, pas-pasan nilai kamu itu. Jangan senang kamu nilai pas-pasan. Oke, okay. Oke, okay, wortel di ceret ini dia bilang gak bagai, salah pokoknya salah ya kan. Ini car, oke, okay, car mobil ya, benar, bagus ya, bagus. Pizza ini salah woi, kamu gak tuntas. Ulang lagi, ulang, kerjakan 20 halaman ya, sana. Oke, okay, kita lanjut lagi. Sap. Eh, kambing dia bilang woi, ini lion dia bilang kak siap woi, macam mana. It's on the ship gitu loh, it's on the ship, it's on... Kayak mana kau bilang lion? Ih, kau gak pernah nonton Is on the Ship kau ya? Salah. Waduh. Fish, ikan, benar. Eiffel Tower, benar. Oke, lumayan lah dapat nilai pas-pasan kau. Jangan senang kau. Ya ampun, nilai pas-pasan kau senang ya kan? Waduh. Oke, hari berikutnya ya. Kita disuruh meraut pensil, woy. Oke, kita raut nih. Ngeeeeng. Woy, tidak tajam, woy. Ngeeeeng. Oke, tajam. Perfect. Kalau kita sampai pendek kayak mana ya? Oke, kita habiskan sampai pendek, teman-teman ya. Zaman dulu Obi suka kayak gitu ya kan. Nih kita kayak yang panjang satu. Oke, bagus. Dapat yang panjang pendek ya kan, mantap kali. Oke, hari ini bapak bakal meriksa pekerjaan rumah kalian lagi ya. Mana kumpulkan nih. Draw scan komedi. Saya suruh gambar komedi yang lucu. Kenapa kamu gambar yang horror creepy wey? Salah. Waduh, macam mana kamu ini ya. Selanjutnya. Nah, ini apa? Draw character from the western film. Apa itu western film? Hobbit juga tidak tahu ya. Ya udah, benar saja karena Hobbit tidak tahu. Ya, Batman. Aduh, macam mana Hobbit ini? Enggak apa-apa. Kamu nih, draw character from fantasy film. Oi, gambar Harry Potter deh ya. Ya udah, benar sajalah. Oke, bagus kamu ya. Bagus. Sana kamu, sana. Ya, sana. Oke, Hobbit akan mengoreksi dulu pekerjaan anak murid kita ya kan di sini. Binatang dengan 8 kaki. Dia jawab anjing loh. Woi, sejak kapan anjing punya 8 kaki woi? Waduh, salah kamu ya. Nih, binatang yang bisa menjadi sahabat manusia. Kucing bisa kok, kucing bisa, bagus. Binatang pengisap darah. Dia jawab ini woi, apa nih, ilang kah Raja Wali woi? Ah, bodo amat, salah pokoknya kamu. Macam mana ini salah, salah pokoknya ha? Salah, gak mau tahu saya. Sana kamu, dapat D kamu ya. Waduh. Oke, yang selanjutnya ini ya, binatang yang hidup di Arctic. Oke, polar bear, betul ya, binatang beruang kutub ya, betul. Binatang yang bisa berlari sangat cepat, dia jawab kura-kura pula. Macam mana kura-kura? Kok kira kura-kuranya pakai jet, ha? Waduh, salah kau ya. Waduh, manusia mendapatkan energi dari makanan. Benar sekali. Oke, lumayan lah. Walaupun kamu agak sengklek ya kan. Masa yang lari paling cepat dia bilang kura-kura, wey. Ini nih,
binatang yang hidup di river, okay, di sungai ya, ikan bisa bagus. Animal to get grass, yang makan rumput ya, yang makan rumput, sapi betul. Binatang yang tidak punya kaki, spider banyak, oh, Spiderman aja ada dua kaki. Kalau spidernya aja itu banyak kakinya ya kan, kamu salah kamu ini ya. Macam mana kamu ini ya? Sudah sana kau. Ini anak murid saya ini masih belum ada yang dapat 100 ya kan. Macam mana kami ini ya? Kita lanjut ya. Hari ini bapak akan mengadakan ulangan dulu ya. Cuman di sini bapak enggak suka sama murid yang suka nyontek ya. Jadi awas kalau ada nyontek, bapak keluarin dari sekolah ini ya kan. Enggak lagi keluar dari kelas kalian. Ah. Kok enggak ada internet? Ah, kuota habis ah. Cuman mana nih kuota habis ya kan? Oke, mohon maaf tadi bapak kuotanya habis, udah bapak isi 5.000. Sekarang kita mulai dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, mana? Bawa. Kamu nyontek kamu ya. Keluar kamu. Keluar. Waduh, mana lagi yang boleh nyontek ya? Lala. Keluar kamu. Waduh, nanti saya panggil papa kamu ya. Siapa lagi nyontek tak keluarin dia dari sekolah ini ya? Ya ampun, Yantok Santoso, kamu keluar. Waduh. Besok mama kamu suruh datang ke sekolah itu. Bapak mau ngomong dengan dia kalau anaknya suka nyontek ya kan. Aduh. Oke, kita lanjut. Hari ini pelajarannya bapak akan memberikan pertanyaan ke kalian ya. Yang bisa jawab silakan angkat tangan, yang enggak bisa jawab ya silakan tidak usah angkat tangan. Kita mulai, ini pertanyaan pertama, olahraga apa yang disebut pingpong? Kita suruh si kamu jawab. Ayo, udah berdiri. Table tennis, pingpong. Benar sekali. Yes, bagus. Oke, kita lanjut ya pertanyaan kedua ya. How many point the soccer ball got the what? Obit kagak tahu berapa ya. Oke, kamu sajalah. Ayo, berapa? 3. Salah kayaknya ya. Salah, enggak mungkin sedikit itu, wey. Kamu Lala, ayo berapa kamu? 7. Salah juga, enggak mungkin 7 ya. Kayaknya cowok yang tahu nih, pemain bola dia nih kayaknya nih ya. 15 15 kayaknya salah juga dah. Obit agak bingung ah. Terakhir kamu. 1. How many point to soccer got to what? 1. Yes, benar sekali. Oke, okay. Itu kan dia bilang poin untuk dapat gawang 1 ya kan. Betul, 1. Betul. Lupa Obit wey. Mohon maaf. Oke, okay, kita lanjut lagi ke hari berikutnya ya teman-teman. Di sini disuruh clean the board. Oke, okay, bersihkan papan tulis wey. Okay lah, bersihkan dulu. Cuman digosok-gosok doang ya. Easy banget bos. Kita gosok-gosok dulu nih ya. Gosok. Anak gosok, digosok-gosok. Waduh, harusnya kan suruh murid ya bersihin ya biasanya ya. Ah, ready to class, let's go. Kita koreksi pekerjaan mereka dulu ya. Draw the Eiffel Tower. Eiffel Tower, mana Eiffel? Benar, bagus. Oke, okay, lanjut lagi. Oke, okay, bagus, sana kamu. Pergi lagi. Draw the Colosseum. Salah, woi. Kenapa kamu disuruh Colosseum? Kok disuruh gambar Colosseum? Malah gambar Eiffel Tower. Salah kamu ya. Macam mana kamu ini? Aduh. Pergi kamu. Kerjakan ulang. Nah, lanjut. Draw the Saint Liberty. Oke, okay, benar sekali. Walaupun warnanya kok jadi hijau. Kayaknya kau kira lumutan lah. Macam mana kau ini ya? Belum dibersihkan. Dibersihkan itu harusnya ya nanti ya. Dibersihkan ya. Oke, okay, kita benar tapi. Yang penting gambarnya betul ya. Oke, hari ini bapak akan mengadakan tes lagi ya. Jadi jangan ada yang coba-coba menyontek ya. Siapapun yang menyontek abis ya bapak sikat ya kan. Nah, ayo kita mulai pekerjaannya. Dimulai dari sekarang. Hei, sebelum apa-apa kamu udah menyontek ya. Keluar kamu sana. Waduh, siapa lagi mau nyontek? Bapak geplok deh kan. Selalot. Wey. What's up kau? Kau pergi kau sana, ha? Aduh, siapa lagi yang berani menyontek di kelas bapak? Ya ampun. Keluar kamu sana. Gak usah masuk lagi kamu di sini ya. Waduh, nyontek terus ya kan. Bapaknya senang sekali ngeluarin anak ya. Waduh. Oke, hari ini bapak bakal melakukan tes ke kalian lagi ya kan. Nah, siapa langsung kita jawab aja nih. Which the vegetarian the offer church cannot or steak it? The vegetarian the offer church cannot or steak it? Apa sih? apa ini? Bapak juga tidak mengerti ya. Bodoh amat, kita langsung aja suruh si ini jawab poi. Apa jawaban kamu? Potato, salah pokoknya, saya tidak mau tahu. Langsung aja selanjutnya, ini siapa ini? Mushroom. Benar saja, ore. Kok bapak tahu ya? Iyalah, bapak kan ada contekan. Macam mana kau ini ya kan? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Daging apa yang berbahaya untuk dimakan saat di dalamnya masih warna pink? Oke, apa ya? Saya tidak tahu juga. Bodoh amat, Lala jawab. Mutton. Mutton apa itu, Lala? Saya tidak tahu itu binatang mutton.
nonton lah lah. Salah pokoknya. Suka-suka bapak ya pokoknya. Ha. Ayo putri, putri jawab putri. Chicken, chicken, chicken kalau dalamnya masih pink berarti belum matang ya. Salah kayak. Benar, benar, benar. Berarti benar, enggak boleh makan daging mentah ya kan? Waduh, waduh. Guru yang sangat-sangat amburadul saya ya. Nah, kemarin bapak sudah memberikan pekerjaan rumah ya kan? Karena kita di sini selalu melakukan homeschooling ya kan? Jadi, hari ini kumpulkan tugas yang sudah bapak berikan. Draw the euro symbol. Euro symbol enggak ada tanduknya begini, Bambang. Nah, enggak ada tanduk begitu. Macam mana kamu ini ya? Salah kamu, kerjakan ulang. Oke, ini nih, draw the factor for shoot a cat from a tree. Oke, menggambarkan tentang fire factor yang menolong ini ya, pemadam kebakaran yang menolong kucing yang terjebak di atas pohon. Oke, dia gambarnya cukup bagus ya, sangat-sangat menarik perhatian. Benarlah ya kalau begitu ya kan, bagus ya, bagus, 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 dapat apes kamu. Selanjutnya ini, draw the British pound symbol. British pound symbol saya tidak tahu lambangnya seperti apa. Kayaknya salah dah ya. Aduh salah, sorry sorry sorry. Aduh bapak, bapak agak lupa nih, bapak habis ngopi ngantuk ini. Aduh ngantuk bapak. Bapak ngantuk. Oh, bukannya bapak enggak bisa, bapak cuma lagi ngantuk aja ini ya. Bapak ngantuk ini. Oke, kita lanjut lagi ya, kumpulkan PR-nya sekarang juga. Ini nih, power the make the powder pollen. Oke, pertanyaan pertama, power make this powder ya. Bunga memberikan powder serbuk sari. Benar. Ya, bagus. Binatang yang punya mata yang bagus. Binatang yang punya mata bagus, elang. Bagus. Betul, betul. Binatang yang bisa memberikan wool, bulu. Salah. Kamu gimana, ular itu memberikan kulit? Tidak ada bulu dia, woi. Macam mana ya selanjutnya? Next question. Animal the back is in the pack in the bed. I the sing sing lah. Animal the life in the pack. Pack tuh di mana pula ya? jawabannya kelelawar ya. Kelelawar itu di goa. Enggak mau tahu saya, salah kamu ya. Pertanyaan selanjutnya, animal the has the main to surai. Surai itu bulu-bulu ya. Kodok tidak ada bulu. Salah. Yang terlihat material transparan. Oke, tembus pandang ya. Transparan itu tembus pandang. Benar. Oke, benar satu saja kamu. Dasar remedial sana. Kerjakan ulang. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Animal the have the tux itu apa, woi? Oke, tux itu taring. Spider-Man itu enggak punya taring. Salah. Animal mempunyai 6 kaki. Dia jawab anjing. Salah. Material pickup and magnet metal. Metal itu ya, benar saja. Oke, ye. Bapak hebat sekali ternyata ya, daripada murid-muridnya, woi. Aduh, macam mana kalian ini? Aduh, aduh, murid bapak ini selalu remedial terus, pusing balak bapak ini loh. Bapak tidak punya waktu istirahat kalau begini ceritanya, woi. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk game teacher simulatornya cukup sampai segini aja dulu ya kan. Jadi sini sudah mengajarkan beberapa murid supaya menjadi lebih pintar ya kan. Yaudah teman-teman, mungkin video sampai segini aja. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye, 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 bye.